bekerja di IPO di Kilang Kamaya, dan sekarang saya mengajar di Paniai, Kabupaten Paniai, tepatnya di SD PPG Kipas Koko sebagai kepala sekolah. Saya mengundang saudara-saudari, bapak ibu semua, kakak adik untuk mendaftarkan diri di SD Peri Rubatan. Terima kasih, Bu Tati. Halo, perkenalkan nama saya Irma Lestari Borusimrat. Saya adalah alumni Estederil dari Pineng, angkatan yang pertama pada tahun 2017. Dan pekerjaan terakhir saya di Pineng adalah sebagai seorang asisten leader di Kilang Plexus Seaside, Penang, Malaysia. Dan kemudian, pada tahun 2018, puji Tuhan saya lulus seleksi CPNS di SMP Negeri 3 Kisaran. Dan puji Tuhan juga lulus sampai kepada pemberkasan. Saya mengajak teman-teman semua untuk tidak ragu bergabung di dalam keluarga besar Estetril Batam. Kenapa? Karena Estetril Batam telah terdaftar di dalam Forlab Dikti. Dan ini sangat-sangat penting. Oke, teman-teman? Dan kemudian, jangan ragu, jangan bimbang untuk bergabung di dalam keluarga besar Estetril Batam. Selain diakui Tuhan, juga diakui negara. Dan semoga perkenalkan nama saya Claudia Sintia. Mungkin saya alumni Batam. Dulu saya pernah bekerja di Malaysia sambil kuliah. Puji Tuhan, sekarang saya berada di tanah Papua untuk mengajar anak-anak yang ada di Papua. Sekarang saya mengajar tepatnya di SD Angkasa Langit Jelas Papare, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura. Dulunya pernah saya mengajar di pedalaman selama 5 tahun. Tapi sekarang saya sudah di kota. Saya mengundang saudara-saudari yang terkasih untuk segera mendaftarkan diri ke SD Peri Rubatan. Terima kasih.